Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai habislah Syuib akan jumpa dan bersemuka dengan dalang fitnah dirinya dan arwah Sarah pada hari ini. Okey, jom kita tengok cerita selanjutnya. Pelawak dan penyampai radio Suria FM Syuib sedang menjejak seorang lagi pengguna media sosial yang membuat hantaran jelik dan fitnah terhadap dirinya, dan Syuib berkata dia sudah cuba menghubungi individu berkenaan namun komen dan mesej yang ditinggalkan tidak dijawab. Dan pelawak itu turut bertegas agar individu berkenaan segera tampil sebelum tindakan undang-undang diambil terhadapnya. Kata Syuib, yang nombor dua ni iaitu individu kedua, saya rasa apa yang dia kongsi dan komen tu terlalu melampau. Saya tak pernah jumpa dia. Kenapa tulis macam tu? Kalau ada bukti, silakan jumpa depan-depan. Begitulah kata Syuib. Dan Syuib berkongsi mengenai perkara tersebut dalam sebuah video yang dibuat naik di Instastory miliknya pada petang semalam. Dan individu berkenaan menimbulkan kemarahan Syuib apabila membalas salah satu komen ditinggalkan pengguna media sosial lain dengan melahirkan rasa kasihan terhadap arwah Siti Sarah yang didakwa menjadi mangsa. Dan sebelum ini Syuib ada berkongsi paparan pengguna media sosial yang bercakap buruk tentang dirinya, termasuk mengaitkan kematian isterinya iaitu Allahyarham Siti Sarah Raisuddin sebagai satu perkara dirancang dan ada kaitan dengan sebuah organisasi FD percayai Freemason. Dan menerusi hantaran berkenaan, individu tersebut mendakwa Siti Sarah ditidurkan secara paksa kerana Syuib ingin membuktikan pada ibu mengandung tentang risiko tidak mengambil vaksin. Dan dalam pada itu, Syuib memberitahu dia sudah pun menghubungi individu tersebut dan akan bersemuka dengannya dalam satu pertemuan pada hari ini. Dan Syuib turut meruahkan rasa kesal apabila ada pihak mudah menuduh sekaligus menyebarkan fitnah tentang dirinya. Kata Syuib, selama ni saya banyak berdiam diri di social media. Namun saya dihentam dan dipeli, saya sendiri tertanya, apa salah saya kepada anda semua? Memang sedih sebab saya tak kacau atau buat apa-apa pun. Kalau saya ada buat salah, saya minta maaf. Begitulah ujar Syuib. Ini adalah gara-gara posting, satu gambar daripada Syuib dan Wati yang menutup mata sebelah. Kan lambang mata sebelah tu adalah lambang Freemason. Jadi mereka bergosip pasal tu dan menyebarkan fitnah. Apapun, kita doakanlah agar dipermudahkan supaya yang benar dapat ditegakkan. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.